Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi di channel Walking Holiday di video motovlog kali ini. Nah, sekarang kita berada di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak nih, teman-teman. Nah, di depan sana itu pintu gerbang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak, teman-teman ya. Nah, ini kita berada di Jalan Tanjung Perak Timur, teman-teman ya. Oke, kita langsung aja jalan nih, teman-teman. Jadi, di video motovlog kali ini kita mau mengajak teman-teman semua jalan-jalan virtual menunjukkan suasana jalanan kota Surabaya pada saat siang hari. Ini menunjukkan jam 2 lewat, teman-teman ya. Jadi, kita ini start mulai dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak dan rencananya kita nanti sampai ke Kia-Kia Surabaya. Sekaligus menunjukkan bagi teman-teman yang gak ngerti ya, rute menuju ke Kia-Kia Surabaya dari kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti, Kia-Kia Surabaya itu adalah salah satu destinasi wisata yang ada di kota Surabaya, teman-teman. Nah, di depan itu bangunan warna biru itu bangunan kantor Pelindo, teman-teman ya. Pelindo Place, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sebelah kiri ini nih. Ini ada BNI juga di sini nih, Bank BNI. Ini di sebelah kiri nih, teman-teman. Ini kantor Pelindo. Ini ada tulisannya nih, ini Pelindo Place. Jadi ini kita berada di Jalan Tanjung Perak Timur, teman-teman. Nah, ini ada mobil truk nih, teman-teman. Beberapa mobil truk nih. Ini bongkar muat barang ya. Sepertinya di sana ada perusahaan ya, di sebelah kiri ini nih, teman-teman. Nah, di depan itu kalau kita belok kiri itu bisa menuju ke Wisata Sunan Ampel, teman-teman ya, kalau kita belok kiri ini nih. Jadi ini kita berada di Jalan Tanjung Perak Timur seperti kita bilang tadi. Nantinya kita mau melewati Jalan Raya Wali sampai ke Jalan Kembang Jepun, teman-teman, di kawasan destinasi wisata Kia-Kia Surabaya. Nah, ini sampai di sana itu masih termasuk Surabaya Utara, teman-teman ya. Masih termasuk Kecamatan Pabean Cantian. Mungkin kalau nggak salah cuman beda kelurahan aja, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat suasananya sampai di sini seperti ini di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak. Ini masih masuk kawasan Pelabuhan Tanjung Perak ya, karena ini masih di Jalan Tanjung Perak Timur, teman-teman. Ini bisa dilihat suasana jalanan Jalan Tanjung Perak Timur mulus juga ya, seperti di seberang jalannya nih secara berlawanan. Mulus juga di sana, teman-teman. Itu Jalan Tanjung Perak Barat ya. Kita juga buat videonya, sebelum kita buat video ini, kita juga buat video perjalanan menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Kita start mulai dari kawasan Tugu Pahlawan ya. Jadi buat teman-teman bisa kunjungi channel Walking Holiday ini, bisa melihat video-video yang sudah kita update nantinya. Jangan lupa untuk di subscribe karena kita tidak hanya membagikan video informasi tentang motovlog atau perjalanan ya. Kita juga membagikan informasi-informasi traveling, teman-teman. Seperti tempat wisata, informasi kuliner, kafe, dan pusat-pusat perbelanjaan ya. Kita juga membagikan informasi tentang event yang diselenggarakan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sampai di sini suasana Jalan Tanjung Perak Timur seperti ini nih. Pada saat siang hari ini sudah mau menunjukkan jam 2:30, teman-teman ya. Ini banyak mobil truk dan mobil kontainer nih. Karena di sini banyak kargo ya. Karena emang dekat dari pelabuhan, banyak kargo di sini nih, teman-teman. Jadi kita ini lurus aja, nanti ketemu lampu merah paling ujung kita belok kiri, teman-teman ya. Nah, ini kita sudah mau melewati gerbang kawasan Pelindo, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada pelangnya di depan tuh. Kalau lurus itu menuju ke Jalan Raja Wali dan Tugu Pahlawan. Kalau belok kiri nanti di depan itu bisa menuju ke kawasan wisata religi Sunan Ampel, teman-teman, atau Sidotopo ya. Jadi ini nanti kita lurus aja, teman-teman. Teman-teman bisa lihat suasananya, ini ada kontainer juga nih di sini nih, masih banyak mobil truk dan kontainer di kawasan sini nih. Nah, ini teman-teman di depan tuh itu gerbang Pelindo kawasan Pelabuhan Tanjung Perak ya. Seperti kita bilang tadi, kita lurus aja ya. Kalau belok kiri itu bisa menuju ke kawasan religi wisata Sunan Ampel ya.
atau Sidotopo teman-teman. Nah ini kita sudah keluar dari pintu gerbang kawasan Pelindo. Kita lurus aja teman-teman ya, menuju ke Jalan Raja Wali. Nanti di depan dapat perempatan lampu merah, kita belok kiri teman-teman ya. Jadi ini kita menunjukkan rute jalan kota Surabaya juga teman-teman ya, dari kawasan pelabuhan Tanjung Perak. Siapa tahu ada teman-teman yang berkunjung ke kota Surabaya atau melewati kapal transit ya di pelabuhan Tanjung Perak, ada waktunya untuk mau melihat suasana kota Surabaya, bisa berkunjung ke destinasi wisata Kia Kia Surabaya. Itu dibuka pada saat sore hari ya, mulai sore hari sampai malam teman-teman. Jadi kita ini menunjukkan rutenya ya bagi teman-teman yang nggak ngerti. Jadi di depan nanti seperti kita bilang tadi tinggal belok kiri. Teman-teman bisa lihat bagi yang sudah tahu suasana jalanan di kawasan Surabaya Utara. Ini Surabaya Utara ya, masuk kawasan Surabaya Utara teman-teman. Ini ada Indomaret di sebelah kiri tuh. Sampai di sini masih terlihat mulus ya, jalanan Tanjung Perak Timur. Ini terlihat mendung ya, dari tadi terlihat mendung tapi nggak hujan-hujan juga. Cuacanya panas juga nih teman-teman. Wih, ini kontainer bawa apa aja ya? Bawa kebutuhan pokok kali ya, atau pokoknya kebutuhan. Jadi ini sebentar lagi di depan kita belok kiri, sebentar lagi ada lampu merah, kita belok kiri teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat suasananya seperti apa. Jadi kita belok kiri ya, ada lampu merah di depan, kita belok kiri menuju ke Jalan Raja Wali. Teman-teman bisa lihat nanti seperti apa. Nah ini nih teman-teman, ini sudah lampu merah nih. Di sini kita belok kiri teman-teman, menuju ke Jalan Raja Wali nih. Nah di sana, di depan sana itu Jalan Gresik ya, menuju ke Gresik teman-teman. Kalau kita lurus tadinya tuh. Nah ini ada rel kereta api di Jalan Raja Wali ini. Jadi ini kita sudah masuk di kawasan Raja Wali teman-teman. Nah ini bisa lihat suasana Jalan Raja Wali seperti ini nih. Jadi ini setelah kita belok kiri, kita tinggal lurus aja mentok ya, bukan mentok sih, nanti kita dapat jembatan merah JMP juga, jembatan merah Plaza teman-teman. Menuju, kita ini menuju ke Kia Kia Surabaya, nantinya kita akhiri di depan nanti teman-teman. Nah ini kita ambil sisi kiri ya, kita ambil sisi kiri aja karena di sana nggak boleh belok kanan ya kayaknya tuh teman-teman. Di sana tuh, di sini ada sekolah SMP ya, SMP Negeri 5 teman-teman ya, di sebelah kanan nih, makanya ada banyak, ada beberapa anak sekolah nih. Teman-teman bisa lihat suasananya di Jalan Raja Wali ini. Sebentar lagi kita sampai di kawasan Kia Kia Surabaya. Nah ini di sebelah kanan ini itu perlengkapan bangunan ya, depo bangunan teman-teman. Jual cat, jual, pokoknya jual perlengkapan bangunan. Nah di sebelah kanan ada McD juga tuh. Jadi ini kita tinggal lurus aja, sudah dapat nanti Kia Kia Surabaya. Kita melewati juga jembatan Merah Surabaya sama JMP, jembatan Merah Plaza. Jadi suasana jalanan kota Surabaya di kawasan Jalan Raja Wali ini seperti ini nih. Pada saat siang hari ini sudah mau menunjukkan jam 2:30 teman-teman. Di sebelah kiri ada pom bensin juga nih. Nah di depan, di sebelah kanan itu ada hotel legendaris teman-teman, Hotel Arcadia teman-teman. Di sebelah kanan ya, di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah teman-teman, peninggalan zaman dulu ya di kawasan sini nih. Bahkan kantor-kantornya pun itu masih bangunan zaman dulu. Nah ini nih teman-teman, ini Hotel Arcadia, salah satu hotel bersejarah yang ada di kota Surabaya teman-teman. Nah di depan sebelah kiri ini, sebelah kiri ini JMP ya, jembatan Merah Plaza, pusat perbelanjaan teman-teman ya. Nah di depan itu sudah jembatan merah teman-teman. Nah ini nih, ini jembatan merah. Nah di depan kita sudah mau masuk kawasan Kia Kia Surabaya teman-teman. Nah itu sudah ada gerbangnya tuh.
Jadi ini teman-teman yang gak ngerti, ini salah satu destinasi wisata yang ada di kota Surabaya. Bisa dibilang ya destinasi wisata malam ya, karena ini bukanya mulai jam 5 sore. Karena emang ini pada saat siang ini masih banyak toko yang buka ya. Kalau sore semuanya sudah pada tutup, baru destinasi wisatanya itu sudah keluar semua. Kuliner-kuliner teman-teman biasanya ada di sini nih. Nah ini di kawasan ini sudah termasuk kawasan Kia-Kia Surabaya nih, Jalan Kembang Jepun. Ini masih masuk di kawasan Surabaya Utara teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini banyak bangunan-bangunan bersejarah juga teman-teman di sini nih. Jadi di depan nanti kita dapat lampu merah, kita akhiri aja teman-teman ya videonya. Jadi buat teman-teman yang gak ngerti, sekali lagi ini salah satu kawasan destinasi wisata yang ada di kota Surabaya. Biasanya kalau malam tuh itu jual kulineran ya, produk-produk UMKM atau makanan khas Surabaya dan Jawa Timur teman-teman, di Kia-Kia Surabaya ini nih. Teman-teman bisa lihat suasananya seperti ini sampai di sini nih. Nah itu di depan itu ujungnya ya, ada tulisannya tuh Kembang Jepun teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video kita sampai detik ini, sekali lagi terima kasih banyak. Dan mohon bantuannya untuk di like, komen, share, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya teman-teman, biar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Walking Holiday ini. Sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Thank you for watching and see you next time. Semoga bermanfaat.